dahulu ketika manusia ini belum ada di dunia, saat kita semua masih berada di alam arwah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersaksi. Allah tanya kita semua, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada darah, masih berupa ruh. Allah tanya kepada kita semua, kepada semua ruh yang ada pada saat itu, ruh seluruh manusia. Apa tanya Allah subhanahu wa ta'ala? Alastu bi rabbikum. Apakah kalian ini siap bersaksi? Apakah kamu semua mau bersaksi bahwa aku Rabb kamu? Maka serentak semua ruh pada saat itu menjawab dengan jawaban yang sama. Bala syahidna. Benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Benar ya Allah, engkau adalah Rabb kami. Maka saat itu semua ruh beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terkecuali. Ruh siapapun dia, hakikatnya saat itu semua ruh beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersaksi atas rububiyatillah. Maka ketika ruh itu sudah mulai berada di dalam jasad manusia, dan si manusia itu ada di dalam alam rahim ibunya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka si bayi itu pun terlahir dari rahim ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Semua bayi yang terlahir dilahirkan dalam keadaan suci. Semua bayi, bayi siapapun, dia lahir dalam keadaan suci. Kenapa? Karena dia sudah bersaksi atas rububiyatillah. Bersaksi atas ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saat mereka lahir ke dalam ke alam dunia ini, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah asbab. Inilah sebab. Sehingga manusia ini merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia menjadi makhluk yang tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Dulu ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan manusia, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan manusia, malaikat sedikit bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat sepertinya protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa harus diciptakan manusia yang akan membuat pertengkaran dan pertumpahan darah, sedangkan aku ini, kami malaikat ini selalu bertasbih kepadamu ya Allah, selalu mensucikan engkau ya Allah. Kenapa harus ciptakan manusia? Manusia ini nantinya akan buat pertengkaran. Manusia ini nantinya akan buat kerusakan. Akan buat pertumpahan darah di muka bumi. Cukuplah kami, kata malaikat. Kami selalu bertasbih dan mensucikan engkau. Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu dan kau tidak tahu. Aku tahu apa-apa yang kau tidak tahu. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala
memberikan jaminan. Ketika manusia ini tetap berada dalam kefitrahan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan modal utama untuk dia masuk ke dalam surga, maka dia tidak akan buat kerusakan di muka bumi. Dia tidak akan buat pertengkaran di muka bumi. Dia tidak akan menumpahkan darah saudaranya. Selama kefitrahan itu dikawal, dipelihara, dijaga oleh manusia tersebut, jangan sampai tercemar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat Al-Quran mengagungkan manusia, memuji manusia. Walaqad karramna bani Adam, aku telah memuliakan anak cucu Adam, kata Allah. Allah muliakan anak cucu Adam, Allah muliakan kita. Maka banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan ketika seseorang ini taat kepada Allah. Ketika kita duduk di dalam majlis taklim, ketika kita dengarkan firman-firman Allah, ketika kita letakkan dahi kita sujud di hadapan Allah, ketika kita berjuang di jalan Allah, Allah yubahi bikumul malaika. Allah banggakan kalian semua di hadapan malaikat. Kenapa Allah banggakan? Karena dulu malaikat protes, kenapa diciptakan manusia? Manusia hanya buat pertengkaran, pertumpahan darah, cukup kami saja ya Allah. Ternyata tidak. Ternyata tidak seperti yang disangka oleh malaikat. Ternyata ada manusia-manusia yang mau taat kepada Allah, yang mau mensucikan Allah, sujud di hadapan Allah, mendengarkan firman-firman Allah. Maka orang ini mulia. Orang ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia mampu mengawal kefitrahan yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan modal awal keselamatan manusia dunia dan akhirat. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada malaikat pada saat itu, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada malaikat, hei para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Sujudlah kalian kepada Adam alaihissalam. Ini bukti, ini dalil bagaimana mulia manusia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemuliaan manusia di sisi Allah, sehingga malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada makhluk yang bernama manusia. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada makhluk yang bernama manusia. Ini bukti bagaimana tingginya derajat manusia ketika dia mampu mengawal kefitrahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Maka kita jangan khawatir, kita jangan takut. Kita ini mulia, kita ini dicintai oleh Allah, kita ini diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya. Bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada manusia. Kalau kita mampu mengawal kefitrahan ini sampai tuntas, kalau kita mampu menjaga ketaatan kita kepada Allah sampai selesai masanya, malaikat yang suci, malaikat yang mulia diperintahkan oleh Allah untuk berkhidmat kepada manusia. Kita tahu dan kita sering dengar kisah Handalah radhiyallahu anhu, yang mana Handalah radhiyallahu anhu ini terkenal dengan julukan Ghasilul Malaika, manusia yang dimandikan oleh malaikat saat dia meninggal dunia. Saat dia meninggal dunia, yang memandikan dia bukan keluarganya, bukan tetangganya, bukan apa namanya, tukang memandikan mayat itu, yayasan. Tetapi yang memandikan dia adalah malaikat.
Ghasilul malaikat, orang yang dimandikan oleh malaikat, dijemput oleh bidadari daripada surga. Sampai Nabi SAW memalingkan wajahnya karena nampak bagaimana malaikat turun, bagaimana bidadari menjemput Abdullah radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu juga seperti itu. Orang yang baru usia keislamannya 6 tahun, belum lama. Tidak seperti kita. Kalau kita sudah lama jadi orang Islam, dari lahir kita sudah jadi orang Islam. Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu usia keislamannya baru 6 tahun. Ketika dia meninggal dunia, ihtazza arsyur rahman, bergetar ars Allah subhanahu wa ta'ala. 70 ribu malaikat dikirim oleh Allah untuk mengawal roh Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia mulia. Karena manusia yang mampu membawa kefitrahan, mampu mengawal kefitrahan yang Allah berikan kepada dia, maka kedudukan dia lebih mulia daripada malaikat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik ciptaan. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.